ดรุนศาสตร์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนซัยยิดินาวะฮะบีบินาวะกออิดินามุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์วะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلااللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء مشاهدين الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد حياة الصحابةوالتي نوافيكم دائما كل يوم أربعاء من الساعة الثانية والنصف وحتى الثالثة والنصف بإذنه تعالى. Selamat petang kepada peminat kita semua yang mana duk tengok ataupun yang mana duk dengar di rumah dengan keadaan petang yang sangat sejuk deh. Ha, deh. Alhamdulillah yang mana kita ada masa peluang taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala.Untuk kita mari bersama pakat-pakat kongsi dalam ruangan saya pada petang ini, iaitu hidupan sahabat. Seperti biasa, saya cedih ini dua orang sahabat. Semoga yang mana saya akan cerita pada hari ini itu dapat kita boleh ambil pengajaran untuk hidup kita hari ini.Lalu tu, saya nak mulai dengan tajuk pada hari ini ataupun dengan sahabat yang pertama pada hari ini, iaitu seorang sahabat yang nama Abdullah ibn Mas'ud. Sebelum nak masuk dalam tajuk ini, seperti biasa, sahabat ni ia ada panggil apa, kelebihan ia tu tak serupa. Istimewa sahabat sore-sore tu tak serupa. Semua tu duduk pekat tinggi belaka. Kalau bahasa siar panggil VIP.Okey, hok pekat tinggi sajalah. Ha. Yang kita ni seorang yang biasa ni wasa kata payah nak sapa tahap tu. Karena mereka ni orang yang panggil ashab Rasulullah. Sahabat kawan-kawan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang-seorang tu ada istimewa yang tak serupa. Hok ni kelebihan di sini, hok ni kelebihan di sini.Seperti kita juga manusia ni deh. Ha, kalau kita mengikut hidup pe atas dunia ni tak serupa deh. Hok ni kaya, hok ni susah. Hok ni apa ni? Hok ni comel, hok ni hodoh. Hok ni cidik, hok ni kurang cidik. Ha, ini tak serupa. Tapi semua tu tak dikira di segi Allah. Yang dikiranya iaitu taqwa. Ketakutan ataupun khasyatillah ataupun amale yang ada dalam diri seorang hamba ni. Ha, kita sebosan lah. Demo kaya kita susah tak. Semua tu duduk tak amalan yang kita buat. Karena semua yang kita hidup tak dunia ni yang kita boleh bawa waginya amalan saja. Deh. Kita duduk sehari-hari tu duduk buat usaha, duduk kerja tu untuk kita nak hidup sementara atas dunia ni. Karena jalan yang membawa kita pergi ke akhirat nanti.Semoga kita ni insya-Allah termasuk dalam golongan ahlil jannati insya-Allah. Seperti sahabat ni yang dijamin oleh Allah Subhanahu, jamin oleh Allah dan Rasulullah, kata mereka ni tetap dalam syurga. Walaupun mereka tetap dah dalam syurga, tetapi mereka terus dalam amal ibadat dan kuat lagi lebih dalam amal ibadat. Neh. Karena Rasul sendiri pun karena mereka tu duk tengok contoh daripada bapa kita iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengusaha buat
yang mana Rasulullah buat deh. Dan juga ada juga setengah sahabat tu yang buat perkara yang bukan Rasulullah buat pun ada juga yang mereka buat. Sehingga Rasulullah sendiri pun tanya juga, apakah amalan yang engkau buat yang dengan yang boleh saya tahu kata engkau ni masuk syurga, seperti ya dengan apa ni? Apa Bilal deh, suara Bilal dari syurga dah yang mari tanya Bilal tu dok buat gapo-gapo atas dunia ni. Maka Bilal kata dia ni semaya sunat wuduk. Eh, tiap kali yang ambil wuduk tu dia semaya semua. Ha ni. Lalu tu kita tak panjangkan masa, kita teruskan dalam tajuk kita hari ni, Abdullah bin Mas'ud. Man huwa Abdullah bin Mas'ud? Kalau kita tengok bunyi nama Abdullah bin Mas'ud ni banyak ke dikenalkan dalam hadis. Orang kalau orang ngaji hadis ke banyaklah riwayat hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Umar. Ini semua ni orang panggil duduk dalam ruwatul hadis, orang yang meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud sahabiyun jalil, alimun min ulama'i sahabah, faqihul Islam. Basyarahu ar-rasul bi fadail katsirah, syahida lahu ar-rasul bi annahu min a'lamis sahabah fil Qur'anil Karim qira'atan wa 'ilman wa fiqhan. أخذ ما يزيد عن 70 سورة من في الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينازعه به أحد حتى قال الرسول من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه عبد الله بن مسعود Makanatahu fi qalbi rasul. Mulazamatuhu ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam mulazamatan tammah, kana qasiran hatta yazunnu al-ba'du annahu qa'id. Shahida ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam jami' al-mashahid. Kana likalamihi halawa, kalamuhu qaribun jiddan min kalami rasul sallallahu alaihi wasallam likithrati mulazamatihi wa musahabatihi للرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال عنه عمر بن الخطاب كنيف ملئ علما الكنيف وهو الوعاء الصغير المملوء بالماء نغايا dia dia sini deh ha, dia ni seorang apa ni sahabi jalil alim min ulama as-sahabah. Ya, dikenalkan dia ni seorang yang paling alim sekali di sini di kalangan fak sahabat semua. Karena dia ni sebab apa ya? Karena dia ni orang yang mulazamah, orang yang sentiasa duduk dengan Rasulullah. Duduk ni sehingga panggil apa? Setengah orang tu pehe kata tu daripada ahli keluarga Rasulullah. Duduk sentiasa sejak dia masuk Islam tu teruskan dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni sehingga Rasulullah kata gena. Ia tu dia kira kan min a'lamis sahabah. Diakui oleh Rasulullah kata dia ni orang yang sahabat yang paling alim sekali, lebih-lebih lagi alim bukan sekadar alim di apa segi tiap di tiap segi daripada ilmu hadis, fiqh, tauhid, tapi hak lebih-lebih lagi di Al-Quranul Karim. Kerana apa? Kerana dialah seorang sahabat yang ambil Quran daripada mulut Rasulullah sendiri 70 surah. 70 surah. Jadi hok yo terima dari mulut Rasulullah sendiri tu 70 surah, orang lain tak ada pia pernah ambil daripada mulut Rasulullah sendiri. Jadi dialah yang banyak sekali ambil 70 surah. Seolah tak setengah deh. Karena dalam Quran tak silap 114 surah semua deh. Ah setengah daripada dia tu yang ambil 70 surah daripada bibi mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah ayat ngena, siapa nak dengar Quran seperti mana Jibril turun atas dia ni, maka gi baca, gi dengarlah qiraat ummi ab, digelarkan dia qiraah ummu ab, iaitu dibaca Abdullah bin Mas'ud. Deh, kalau kita wasa kata nak dengar suara apa ni bentuk rupa yang turun Quran atas Nabi melalui Jibril tu macam mana,
Maka kita gedengar bolehnya, boleh nak tahunya apabila kita gedengar di seorang sahabat yang nama Abdullah bin Mas'ud. Nah, ni nak kata kelebihan dia ni sangat fisik lah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia ni pun seorang yang mulazamah sentiasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pia masa duduk relax lah deh, duduk saja tu Rasulullah suka suruh dia baca Quran. Sebab apa? Halawatu sautihi. Suaranya sangat sedap dengar. Deh, Rasulullah ni dia kata gana, fa innahu iqra al-Quran fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Baca olehmu akan Quran kerana aku ni suka nak dengar daripada lain pada diriku sendiri. Maksudnya dia nak dengar daripada suara Abdullah bin Mas'ud, lebih pada dia nak baca sendiri. Sedap dengar. Kita dengar orang baca Quran sedap dengar, dewasa nak dengar semua. Dewasa apa panggil? Tak puas dengar. Masa nak ubah semua. Ni juga Rasulullah dengan Abdullah bin Mas'ud ketika Abdullah baca Al-Quran Al-Karim. Dan juga dia ni seorang sifat yang macam mana? Dia ni seorang kecil apa? Pendek. Orang kenek dah pendek, qasiran jiddan, damiman, syadidud damamah. Sangat hitam. Tuah hitam dah dah, lepas tu rendah pula. Ha, nak ayat dah. Di rupa ni kita seorang hamba ni tak dikirakan di rupa. Sungguh kita kalau kita pilih kita tengok di rupa dah, tapi hakikat sebenar ni tak kira di rupa, kerana yang dikira di amalan saja. Sini kita boleh tahu dah kata amalan lah yang paling penting. Lalu tu kita kena buat kerana kita panggil apa ni, kita duduk di zaman yang akhir zaman dah. Dunia pun sangat tua dah deh, nak kiamat dah. Tengok ni kalau kita kira dengan keadaan ni tu, tubik pula wabak iaitu COVID deh. Ha, baru ni kita biasa duduk dah dalam kesusahan ni, tubik kali ni ni teruk pada baru ni dah. Tapi ha, ya ada tapi kok deh. Kenapa apa? Tama kita tu pernah lalu dah dengan ni, ada kita boleh jaga diri kita. Sungguh ya tubik hok teruk hok tadi ni teruk pada hok dulu. Tapi dalam hidup pe kita tu kita pandai dah jaga sebab kita lalu maida. Ini satu bala yang turun pula pada kita. Maka dia panggil seolah kata bala akhir zaman dah deh turun. Nak tunjuk kata dunia ni sangat akhir dah deh. Nak sampai akhir zaman, kita kena khabar tak diri kita. Kita kena pakai wak bekal leh, sama ada saya sendiri dan semua peminat yang mana duk dengar ataupun duk tengok pada petang ni, insyaAllah. Untuk apa? Supaya kita dapat kemenangan di akhirat insyaAllah, dan dapat syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Al-Khattab, dia kata gapo? Kok Ibnu Mas'ud ni? Dia kata Ibnu Mas'ud ni kunayifun muli'a ilman. Ibnu Mas'ud ni seorang kunayif. Kunayif ni kalau kita banding ke bekah yang kecil. Bekah yang kecil yang penuh dengan ilmu. Tuai halus dah. Tuai pendek, hitam, halus, kecil tapi penuh dengan ilmu-ilmu yang ada dalam dada ya. Kalau bekas kau penuh dengan air, banyak penuh lah dia. Penuh nite. Seolah kunayifun muli'a bil ilmi. Muli'a ilman. Ini perkataan khalifah yang kedua, yang ketiga, iaitu Umar bin Al-Khattab kepada Abdullah bin Mas'ud. Kana ra'iyan lil ghanami wa kana qasiran syadidul adimmah nahifan aslama mubakkiran wa annahu sadisu sittatu fil islam yar'a al-ghanam fi ihda syi'ab makkah fa sa'ila ibnu mas'ud hal ladayka labanun fa qala na'am walakinni mu'taman. Pada satu hari Rasulullah berjalan dengan Abu Bakar deh, dia berjalan di satu syi'ab di Mekah tu, jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu dia duduk pegang kambing. Karena dia ni seorang yang duduk pegang kambing bagi seorang namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Mu'id ni termasuk dalam orang yang apa panggil, orang yang sangat seterulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deh daripada Makkah tu. Maka satu hari tu dia duduk pegang kambing. Ibn Mas'ud ni seorang hamba yang duduk di bawah tangan Uqbah ibn Abi Mu'id. Lepas tu, dia duduk pegang kambing deh.
famarra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni hidup riwayat sendiri ni deh. Qala Ibnu Mas'ud, kuntu ar'a ghanami Uqbah bin Mu'id ibnu Abi Mu'id, famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar, faqala ya ghulam, hal min laban? Qultu na'am, walakinni mu'taman. Qala fahal min syatin lam yanzilu 'alayha al-fahl, ay la tadurru labanan. فأتيته بشات فمسح درعها فنزل لبن فحلب في إناء فشرب وسقاه أبو بكر فقال للدرع أقلس أي انضم وأمسك عن إنزال اللبن فقلص فقال أبو ابن ابن مسعود ثم أتيته بعد ذلك ثم اتفقا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القوم فمسح رأسي وقال يرحمك الله إنك غلام معلم فأخذت من فيه وقال من فيه من فمه 70 سورة لا ينزعني فيه أحد. Kisah dia masuk Islam. Dia masuk Islam macam mana? Pada satu hari dia duduk pergi kambing di rumah Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ni seorang kafir. Dia duduk pergi di Syi'ib. Kalau di Mekah ke, ya banyak syi'ib deh. Kok bukit deh. Syabat Ali, Syabat Amir tu. Ha. Di syi'ib, dia panggil syi'ib. Dia duduk pergi, Abu Bakar lalu dengan Rasulullah. Rasulullah tanya dia, ada susu tak? Ada laban tak? Susu yang perah daripada binatang duduk pergi kambing tu lah deh. Dia kata, ada. Walakin muktaman. Dia ni nak pergi tak boleh. Sebab ke apa? Sebab dia ni orang yang pergi saja. Dia nak pergi tak boleh. Mungkin tokeya dah. Nak kata ikhlas dia tu. Lalu tu Rasulullah kata, ada tak kambing yang beseng apa panggil? Tak pernah tubik susu. Kalau kambing yang ada nyusu tu, boleh ke kambing yang baru, anak kecil dah. Ha, yang baru lahir anak kecil tu, maka dia ada susu lah untuk anak-anak dia tu minum. Tapi Rasulullah minta kambing yang tak tubik susu. Dia kata ada. Dia mari kambing tu kepada Rasulullah. Apabila dia bagi kambing kepada Rasulullah tu, dia jamuh. Seperti dia jamuh masa Rasulullah hijrah gitu dah. Hijrah pergi ke Madinah, dia ada berada satu tempat di seorang perempuan yang kambing sangat kuruh tu. Ni pun nak support tu juga. Lalu tu bagi dia ambil kambing yang tak ada susu tu, dia jamuh di dada kambing, jamuh di susu kambing tu. Dengan tangan, dengan keberkatan Rasulullah, maka susu tu tubik mengalir daripada kami itu. Apabila susu tu tubik, perah oleh Rasulullah akan susu tu, Rasulullah pun minum, dan Abu Bakar pun minum, dan dia pun boleh minum. Bos sudah minum sudah, Rasulullah tepuk semula di tempat susu kami itu, ayat kata, aklis ataupun indom, supaya kata, keringkan semula. Susu ni, dia klik sepas dia lah. Maka susu tu pun kering dengan sekaligus. Maka Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud tengok wasa pelat dah. Kerana dia tu tak ada asyik selagi masa tu. Wasa pelat tengok dengan perbuatan Rasulullah ni. Dia tanya kata, dia minta di Rasulullah kata, alimni min kalamika. Boleh dok hajaku ti eh. Hak mana Rasulullah buat saat ni. Moga dia pergi kaming dah. Boleh dia ambil ilmu tu ke. Jamuh-jamuh kami lain lagi tak ada susu tu, jadi bawa wis kami tu boleh nyusu deh. Lalu tu Rasulullah panggil dia mari. Rasulullah jamuh masah ra'si, dia kata sapu masah ni, sapu kepala deh, masah ra'si, thumma qala yarhamukallah fa innaka ghulamun muallam. Dia kata yarhamukallah, moga dirahmati Allah, dan engkau ni akan jadi seorang kanak yang apa panggil muallam, akan jadi seorang kanak yang alim. Lepas lagi sikit lagi tu akan jadi seorang yang pandai alim dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi tahu dah deh. Nabi dengan keberkatan Nabi itulah buat dia ni tengok perbuatan Nabi tu rasa pelik dah. Lepas tu dia pun masuk Islam lalu dah. Kerana keberkatan Nabi sapuh pala dia, dan keberkatan Nabi baca doa kata innaka ghulamun muallam, akan jadi orang alim. Sungguh. Lepas tu dia semenjak dia masuk Islam tu,
jadi umur yang muda lagi lah, belasan lagi, kecil lagi, gulam lagi, masuk Islam tu bersama dengan Rasulullah sehingga jadi seorang yang alim sekali di kalangan sahabat semua. Ini satu cerita daripada dia. Dia cerita yang banyak dengan Rasulullah deh. Hak yang saya hari ini separuh saja daripada cerita-cerita Ibnu Mas'ud. Dan satu lagi, urifa Ibnu Mas'ud bi annahu sahibus siwak li'annahu kana yada'u fi thiyabihi siwak an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuqaddimuhu lahu kullama arada an yatasawwak. Wa urifa bi annahu hamilul na'al وذلك لأنه كان يسارع بحمل نعل النبي صلى الله عليه وسلم تحت إبطيه عندما يخلعه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عرف بأنه صاحب الوسادة لأنه كان يحمل معه وسادة ويمشي بها مع رسول الله وكلما أراد الرسول أن يجلس أسرع ووضعها تحته كي يتكئ عليها. هذا dia ni seorang yang digelarkan apa? Sahibus siwak, sahibun na'lai, hamilun na'l ataupun sahibul wisada. Tua yang bawa sugi Rasulullah, tua yang bawa selipar Rasulullah, orang yang bawa bata Rasulullah. Tiga gelaran ni atas seorang sahabat yang nama Abdullah bin Mas'ud. Macam mana bawa siwak? Kayu sugi deh. Dia ni digelarkan sahibus siwak, orang yang membawa kayu sugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana tiap kali Rasulullah sudah sugi, dia ambil kayu sugi Rasulullah tu boleh kocek baju dia. Jadi dia tolong bawa. Apabila Rasulullah siapa masa nak sugi, dia waktu baik hola kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dan gelaran yang kedua, hamilun na'ad, orang yang bawa selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni tiap kali Rasulullah gerak, dia bersama dengan Rasulullah. Tiap gerak-geri Nabi gimana, dia bersama. Maka dia Rasulullah masuk di masjid atau pergi satu tempat kena pecah selipar, dia ni gaduh-gaduh ambil selipar tu tok bawah lebih tiak ya. Kapik bawah lebih tiak ya. Atau dia ni orang yang sangat khidmat kepada Rasulullah. Ya ramah khadim Rasulullah dia, Rabi'ah, Anas bin Malik dan dia Abdullah bin Mas'ud. Ya gulam saja, anak kecil-kecil masa duduk dengan Rasulullah, Anas tu ibu dia mari kirim kepada Rasulullah dah. Rasulullah dah kerana nak wi besar dalam umur Rasulullah dan dalam terbiah Rasulullah sendiri. Dia pun juga Abdullah bin Mas'ud ni bawa kayu sugi rasa dan juga selipar Rasulullah. Kalau Rasulullah pecah selipar tu pakai selalu dah. Ambil selipar Rasulullah kapik bawah lebih tiak ya. Dan dia Rasulullah nak pakai apa? Selalu dah. Tak selipar di pitu Rasulullah pun pakai selipar dia selalu. Dua. Yang ketiga, sahibul wisadah. Wisadah-wisadah ni bahasa Melayu iaitu bata. Bata ni ada dua deh, bata hok lapik berbunga pun panggil bata dan juga bata hok apa ni? Tukak siku ni. Ya orang Arab yang kolik kainnya, kalau dia duduk, dia nak nyengeng deh. Nyengeng batang nak sepertiga segi rupa dia tu utuk, nyengeng atas tu. Dan sini dia kata, yahmilu ma'ahu wisadah. Dia bawa semua batang ni. Dia bawa sentiasa dengan dia. Apabila Rasulullah nak duduk, dia getok batang tu, Rasulullah duduk nyatok. Dan boleh batang tu ada tepat apa sana siku, apa tukak dengan siku. Boleh nyana di situ. Jadi tiga karo yang dia bawa, perkara Rasulullah, satunya kayu sugi, yang dua selipar Rasulullah, yang tiga bata, yang mana nak lapik Rasulullah ketika Rasulullah duduk di satu majlis untuk nak mengajar. Nah deh. Dan juga sekali lagi, satu lagi iaitu huwa awwalu man jahara bil Qur'anil Karim hina ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah qabla al hijrah waktama kana al-muslimuna di'afan man yusammi'u Quraishan al-Qur'an faqala Ibnu Mas'ud ana ya Rasulullah fa'adaha ar-rasulu marratan ukhra wala ahada yujibu ghair Ibnu Mas'ud wa kararaha lil marrati salisa walam yurid ahadan illa Ibnu Mas'ud fa'adina lahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fa'antalaka ila haythu kana al-mushrikina hawla al-Ka'bah
فوقف عليهم وقرأ بأعلى صوته بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إلى آخر السورة واستمر إلى آخر السورة فقام المشركون وأوسعوه ضربا حتى أغمي عليه وخلصه من أيديهم أبو بكر الصديق وهو يقول لقريش أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وعاد ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول هذا ما خفته عليك يا ابن مسعود فقال له ابن مسعود والله يا رسول الله لو أردتني أن أعود مرة أخرى لفعلت يكفيني أن أسمعهم ما يكرهون. Apabila dia masuk Islam, dia ni dikhirakan orang yang kena pun masuk Islam ni. Orang awal jugalah, orang yang pertama yang masuk Islam. Pada satu hari Rasulullah tanya sahabat ramai-ramai, kata, siapa yang berani dibaca, bukan berani ke, diisytiharkan baca ayat Al-Quran dihadapi orang kafir. Orang kafir ni dia banyak ke duduk di Kaabah juga, hidup keliling Kaabah tu selama-lama dah. Sebelum Nabi nak jadi Nabi tu, orang kafir ni yang membesarkan Kaabah tu. Maka Rasulullah tanya sahabat ramai-ramai, kata, siapa boleh nak pergi baca Quran widerah wid orang kafir dengan ayatillah? Kerana apa? Kerana Rasulullah ni mukjizat yang Tuhan hantar dengan Nabi, iaitu Al-Quran. Sebab apa hantar Quran? Sebab Rasulullah ni dia duduk di kalangan orang Quraisy. Orang Quraisy ni yang orang fasih, fasih lidah, orang yang bersyair tak ada dah dalam kumpulan kaum Quraisy ni. Maka Tuhan capakkan Nabi daripada kaum Quraisy, orang yang fasih-fasih saja. Sabit Tuhan mari hantar mukjizat Quran tu, nak mari boleh tengok orang yang pandai, orang pandai fasih lidah dia. Apabila dia baca Quran ni, dia tahu dah kata, oh kan, kata ele Quran ni yang bukan orang nak reko-reko tak leh. Mari daripada benda yang bukan manusia buat, luar biasa. Nah, sabit Tuhan hantar mukjizat bagi Nabi Muhammad tu Al-Quran. Seperti hatta kepada orang sihir ramai Nabi Musa, Tuhan hatta asa tukak yang menjadikan ular tu. Karena orang masa Nabi Musa ni orang ramai, orang banyak sihir, orang panas sihir. Lalu tu apabila Rasulullah tanya, kata, pia daripada sahabat ramai-ramai ni nak pergi baca Quran wi orang kafir dengar. Mudah-mudahan orang kafir dengar ni, wasa dengar Quran ni, wasa setuju dengan Quran, wasa nak masuk Islam dengan baca ayat Al-Quran. Maka tak ada pihak bangun. Abdullah bin Mas'ud akik tangan, kata, saya Rasulullah, saya nak pergi baca, we mereka dengar. Tapi tunggu hati Rasulullah tak sewi yogi lah. Kerana dia ni satunya takut dia membuat huduh dia. Dia ni orang yang halih, orang kecil, orang alain, saya kot dah. Takut kena bunuh dia mu, kena dah. Lepas dia orang sentiasa dengan Rasulullah. Cik boleh Rasulullah nak kata orang lain lagi, tapi tak ada pihak berani. Sebab dia orang yang pandai Quran sekali, yang bijak sekali, yang fasih sekali, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Buat Abdullah kata, saya Rasulullah nak pergi. Rasulullah pun tanya sekali lagi. Yang kedua tak ada pihak jawab sahabat lain. Tak ada pihak berani. Muka dia pun tak ada mahir mana Quran ni dah. Abdul Mas'ud ya mahir. Lalu tu Rasulullah tanya kali yang dua pun tak ada pihak jawab. Ada jawab Ibnu Mas'ud situ. Buat tanya kali yang tiba, yang tiga pun Abdullah bin Mas'ud kata, belah saya pergi Rasulullah. Rasulullah pun tak ada orang lain. Tak apa, pergi ha. Hawi ya pergi. Dia selalu dah pergi hadap kepada kumpulan yang orang dah beripun ramai-ramai, iaitu di Haulal Kaabah, dikelilingi Kaabah. Boyo gitu, dia naik tinggi atas bukit sikit, dia naik atas pusu ke bukit situ dah. Lalu tu dia baca waqafa alaihim, duduk berdiri dia baca waqara'a bi a'la sauti, baca dengan suara dia yang suk terik suara, derah habis derah. Kerana apa? Dia suara dia ni meredu rasa. Lepas tu dia pasih. Kerana dia ambil ayat daripada mulut Rasulullah sendiri dah. Bukan tapih dah ambil. Nah, malaikat turun ke Nabi, dia pun ambil di mulut Nabi selalu dah. Dia baca apa? Surah Ar-Rahman. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Ar-Rahman, alamal Quran, khalqal insan, alamahul bayan. Siapa suk di akhir surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ni dia banyak. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Deh. Kalau tak silapnya deh. Lalu tu, dia baca siapa habis? Sebuah surah. Wi orang musyrikin dengar.
Deh, ada musyrikin, ada riwayat kata banyak kot daripada kalangan orang musyrikin yang masuk Islam itu dengar-dengar surah ni. Karena apa? Karena dengar-dengar dengan dengan kata-kata daripada Al-Quran ni, dia mau tahu kata ini manusia tak siapa nak buat siapa setara ni. Nak karir siapa setara ni tu tak siapa. Ha, deh. Lalu tu boyo baca sudah tu deh. Orang yang tak jauh daripada orang kafir ni, faqamal musyrikuna wa awsa'uhu darban. Pakak gode yo. Pakak gode, pakak katok murih lah. Mari duk pandai-pandai duk baca rapi dia ni deh. Sehingga apa? Sehingga dia tu urma alaih. Jadi apa? Kalau kita gak jadi apa panggil dah? Pite. Ha, pelong. Pite tu gong. Pakak pakak hujung, pakak mari sekaligus gode dia. Dia seorang heluh dapat kecil ya. Kuruh lagi. Hitam lagi. Rendah lagi. Lalu tu habis tu, tu dah tu Rasulullah duk bimbing kot dia tu tak sewi lagi. Lalu tu apabila musyrikin orang kafir duk buat dia tu, Abu Bakar hok mari tolong dia, pelepaskan dia daripada apa ni, kejahatan orang musyriki. Dan sama tak tengah dia duduk-duk pelepaskan mereka tu, Abu Bakar kata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Dia nampak ada buih kat dia, dia seorang hamba Allah yang apa ni, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu melepaskan diri dia, bawa dia tu kelik kepada Rasulullah. Boya kelik sama Rasulullah, ya dok oyaklah cerita ya gini-gini-gini kena godel di demo siapa ke dia tu apa ni piten ade. Rasulullah kata gena, haza ma khiftuhu alaika. Hak ni dah ni, saya tak sewigi ni takut engkau ni kena sakit. Rasulullah nyanyo kat dia, kesian kat dia. Takut dia tu kena sakit. Pasti dia kata, wallahi ya Rasulullah, wallahi pun, kalau Rasulullah suruh pergi sekali lagi dah, yogi. Dia tak ada hera ni. Lebih-lebih lagi, dia nak pergi royak, nak pergi demo dengar apa perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hok mana hok demo tak setuju, hok tulah saya nak pergi royak. Karena nak pergi pun, nak pergi, nak sepatutnya nak pergi show lah. Dengan nak pergi ijtihad kat demo, perkataan kalamullah azza wa jal, yang mana turun kepada engkau wahai Rasulullah. Kalau Rasulullah nak suruh pergi straight lagi pun, you nak pergi belah, you jom mati tak apa lagi, untuk nak meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wadu satu ketika untuk kita sama sekali lagi dengan seorang sahabat seorang lagi yang kedua, insyaAllah. Kan kemelang fang FM Siang Darul Saat. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dalam ruangan saya pada petening Hayatus Sahabah, Hidupan Sahabat, untuk kita sambung lagi dengan sahabat yang kedua, iaitu At-Tufail bin Amr Ad-Dusi. At-Tufail bin Amr Ad-Dusi. Boleh hadir tak bisa dengar deh. Kerana sahabat ni yang ramai daripada kalangan hok biseng, sahabat hok timur-timur, sahabat hok dang-dang tu kita bisa dengar deh. Hok ni sahabat yang duduk di sulit-sulit kita tak dengar. Tetapi orang panggil pun ni dalam kegerak karya tu ada juga keistimewaan dan apa ni kebolehan yang tak serupa dengan sahabat lain. At-Tufail bin Amr Ad-Dusi iaitu sahabiyun jalilun min awal sabiqina ila al-Islam wa aslama qabla al-hijrah nabawiyah bi Makkah fi sanati as-sabi'ati min al-bi'tha an-nabawiyah thumma lahiqa bi Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Madinati ba'da ma'arakati Uhud wa aqama fiha hatta istushhida fi hurub ar-Riddah bi ma'arakati al-Yamamah. هو الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلب بن سليم بن فهم بن غنم بن داوس. Dia ni seorang daripada kabilah Daus. Daus ni Ad-Dusi. Daus ni sahabat ni apa ni? Dia sahabat ni ni seorang daripada orang hok mula-mula masuk Islam juga seperti Abdullah bin Mas'ud ni juga. Dia masuk Islam sebelum hijrah Nabi ke Mekah pada tahun yang ketujuh. Tetapi dia ni ada cerita ya deh. Dia ni pelik sikit deh. Pelik super kot, tak super orang lain deh. Pelik ya tu kisah mana. Dia ni termasuk orang yang syair. Orang pandai patung. Orang pandai patung, orang pandai jenis bising ngare-ngare syair ni tak ada dah. Bila nak lawa dengan At-Tufail bin Amr Ad-Dusi. Kana sayyidan min sadatil Arab wa sayyidu qabilat Daus fil jahiliyah wa syarifun min asyrafil Arab al-marmuqin wa wahidan min ashabil muru'atil ma'dudin yut'imul ja'i' wa yu'amminul khaif wa yujirul mustajir wa huwa ila zalik adibun aribun labibun wa sya'ir murhaful his raqiqus syu'ur basirun bihuluwil bayan wa murrihi hatta taf'alu fihi al-kalima fi'lus sahir. Dia ni seorang sya'ir, orang yang bersyair, orang yang berpatung, orang yang sangat lemah lembut. Ya orang patung ni dia pandai deh. Ya apa panggil? Lemah lembut dalam diri dia, lemah lembut dalam cakap payo. Ya tengok rupa ni ya patung seperti ustaz baba kita deh. Masya-Allah, ikut kita waktu baik tajuk mana, ya boleh patung. Patung ni ya mari dengan sendiri. Mauhibah orang panggil. Mauhibah yang Tuhan bui kah kepada orang yang tertentu. Kita nak pergi belajar apa boleh, tetapi tak sama dengan hok boleh yang Tuhan bui kos bagi seorang hamba ya. Mari dengan sendiri boleh naik zuk dengan patung dengan apa tu ya mari dalam diri dia sendiri. Padio ni seorang yang orang panggil apa? Orang yang ada pekak, ada nama daripada kabilah Quraisy dalam Arab tu. Karena dia ni seorang yang panggil apa? Orang panggil seorang besar, seorang yang orang hormat kepada dia. Ketika dia mari jale ke rumah demo ke orang panggil orang apa panggil apa ni dihormatkan, dihormatkan kepada dia. Orang mana susah, tahu mana kawasan mana susah, ha gi kerok buih hadiah buih barang kepada orang yang susah tu. Orang yang mana duduk tak leh ataupun orang yang takut ataupun kita orang yang ada balah apa tu takut dia mau buat kat kita, ha gi duk mah ya, ya juga amin juga we ke amin ni kepada orang tu dan kirakan we dia ni orang juga buat we jadi urusan mudahkan dalam hidup seorang yang tak boleh duduk di kampung tu. Ha, dia ni orang panggil orang perak orang lah. Orang seorang yang sangat orang hormat ke dia. Dan satu ketika dia mari nak-nak apa panggil nak mari nak-nak mari nak-nak Baitillah, nak ziarah Baitillah. Kerana orang Quraisy ni dia mari ziarah semua. Boleh nak mari ziarah Baitillah tu
Boyo siapa di Mekah tu deh? Orang ahli Quraisy di Mekah ni pakak sambut lah. Bunyi kata At-Tufail mari ni, orang yang syair, yang timur, yang masyhur ni mari mah kita, maka pakak tubik sambut dia. Sambut saja dak, pakak mai royak ke dia kata, beringat dalam lan ni, dalam Mekah ni ada seorang yang dak mengaku diri dia tu nabi. Mari dak seru orang, orang ni bahaya ni. Pakak dak royak kepada At-Tufail bin Am. Pakak royak kena dia sebab takut dia ni seorang syair deh. Orang syair ni ya fasih. Apabila dengar Rasulullah baca Quran ke geno, takutnya seger. Padahal saya lah dia ni seorang yang diihtiramkan, dihormatkan tu dia mau saya. Mau pakak mari lah, pakak mari duk royak. Beringat deh nak pergi ni jumpa seorang tu, seorang mari duk ngaku kata nabi tu, duk bawa ayat gapo dia. Pakak duk royak kepada At-Tufail bin Am. Kalau mu dengar ya ni deh, buat we jadi mu ni mudah seger dengan ya. Tapi dia ni yufriqu bainar rajuli wa imra'atihi wa yufriqu bainar rajuli wa akhu auladi. Beringat ya ni wak we mu becek. Becek di antara mu dengan isteri mu, becekkan mu dengan anak-anak mu, moga dia masuk agama ya, tak leh duduk dengan agama kita ni. Beringat molek deh. Ya ni tak ada nak pergi lagi Baitillah tu, tak ada lagi ziarah Baitillah tu. Wasa hok ning dok royak gini, hok ning dok royak ini, wasa takut lah. Wasa takut, takut jumpa dengan seorang yang bernama Muhammad tu. Tak tahu gila dah kata nabi tu. Tak tahu kata demo kata orang mari dok ngaku kata nabi gitulah. Lalu tu yo rak ino yo make apah, yo sumak le telinga yo. Yo tak usah dengar. Yo takut gi jumpa Nabi Muhammad. Pak Muhammad dok seru dia gak set sepupu ni royak becek habis dia keluarga yo, anak yo, bini yo sialah. Mak pak dia dah jadi becek tambah lah yo pun. Lalu tu yang nak gino nak gi nak gi. Tapi dia mengata kalau gi jumpa dia untuk semaya gitulah di sejek tu. Bagi nak gino ni yo mek kapah. Yo sumak tengok. Sumak lek kanan, sumak lek kiri. Supaya apa? Supaya kalau gi dengar Rasulullah kata apa pun dia tak dengar. Ha, dia makin wah dia mau kata saat ni deh. Tapi nak yak kata takdir Allah ni, walaupun kita usaha setengah mana, dia tu hetok gitu dah, ya akan jadi gitu deh. Lalu tu, ya gi boyo gi pah deh. Lepas tu ya gi, ya masuk nampak sungguh lah, Nabi Muhammad duduk semaya tepi tu. Lepas ya duduk tengok kat Nabi Muhammad deh, dia dengar. Ya dengar Nabi Muhammad duduk baca Quran tu, ya dengar. Ya wasa setuju dah. Walaupun di telinga yo tu sumak kapah dah tu. Tapi cuba kita sumak deh. Sumak kapah. Ya akan dengar juga deh. Walaupun sumak setara mana pun, ya tak ada. Ya dengar juga sikit-sikit. Lalu tu, jadi Nabi Muhammad tak ada kecek pun dengan dia. Dia ni. Hawa dia muduk royak da'ah tu. Bagi ziarah duk tengok jauh-jauh Nabi Muhammad. Duk ngita jauh-jauh Nabi Muhammad. Duk wasa kata, apa yo duk baca tu. Nak tengok deh. Tapi sekali-sekali wasa takut. Takut ke apa? Takut dia mau duk oyak saat ni. Ha, dengar dia mengening dengan bercakap payo sekali yo. Buat we seruh lalu dah. Lalu tu, boyo duk dengar. Yo duk dengar kata Nabi Muhammad. Duk baca apa tu deh. Nabi Muhammad sudah baca, sudah bangun gi. Deh, boyo bangun gi tu, yo tunggu Nabi Muhammad. Ya wasa tak puas hati ya. Jadi kok tu saat ni ya takut. Ya duk bimbang diri ya takut kata, ah apa Nabi Muhammad duk bawa ni dah ya. Supaya dia mau duk lari ya saat ni. Dia mau duk goyak dia. Dia duk bimbang benar-benar. Cuma boyo gitu ya dengar. Moga ya orang syair deh. Orang syair ni ya orang fasih. Apabila fasih ya dengar Quran ni lebih fasih lagi. Ya tahu kata perkataan yang ada dalam Quran ni bukan perkataan biasa. Bukan perkataan yang mari daripada seorang manusia. Lalu tu, dia berhati dengan. Dia turut pergi. Dia turut pergi siapa umur Muhammad. Nah, turut pergi siapa umur Nabi Muhammad SAW. Maka dia royak kata, hey, wahai gulat, wahai seorang lelaki ni, aku nak tanya sikit. Gapo Nabi Muhammad kata? Dia kata, aku ni, mula-mula siapa di sini ni, orang dia royak kuku. Dok royak kata dalam Mekah ni ada seorang dok ngaku kata nabi, seorang yang utusan daripada Allah, iaitu engkau nilah. Patu pakak dok larang saya kata, kalaulah saya aku mendengar perkataan daripada engkau ni, nescaya engkau ni buat wi kami ni becek,
di antara isteri, di antara anak-anak, keluarga ni semua dengan agama yang engkau dok bawa ni. Apa gak sungguh dak sehingga aku ni waso takut. Buat takut dengar tu kuat kena. Aku sumak kapah lihat telingaku. Ha, nak tu sumak kapah. Tak si dengar, takut jakit, takut dengar, takut turuk. Lalu tu Rasulullah kata, "Gapo tak kamu dengar?" Tapi aku gi sejik saat ni, aku dengar mu baca tu berkata kamu baca tu bukan manusia buat. Ha, nak tu hidayah ya Tuhan. Turunkan atas dia dah. Berkata, kamu duk baca saat ni tu bukan manusia buat. Wakwi saya ni. Kuasa kata, nak tahu apa yang aku duk bawa tu. Lalu tu, boyo yak kot Nabi gitu, Nabi kata. Dia kata, mu ni sungguh mari apa yang aku duk bawa ni, wahai Muhammad ni. Nabi pun baca. Nabi baca ke apa? Baca apa ni, alhamdulillah dengan kul huwallah. Dua surah ni ya we dengar, alhamdulillah suratul fatihah dengan surah al ikhlas. Baca we dengar, boya dengar pak tu deh selalu dah. Dia dengar pak waso kata seroh lalu dah dengan sekali baca Rasulullah tu. Padahal dia mau duk lari dia tu jangan kira ha deh. Lalu tu boya dengar pak tu ya beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boya beriman sudah tu, dia royak ke Rasulullah kata, "Ia nak bawa agama ni kelik kepada keluarga yang di rumah tu. Ia nak buat macam mana? Nak seru mereka tu rupa mana?" Lalu tu Rasulullah pun bui cara baca ayat ni. Dan Rasulullah bui kok ia, seperti Rasulullah baca siup atas dia. Supaya nak bui apa? Apabila ia kecek tu, bui orang seru dengan percakapan kita tu. Lalu tu dia pun kelik. Boya klik rumah, ayah ia mula-mula. Ayah ia mari tanya kata, "Ha, klik dah. Wahai Tufai." Yo yak kok ayah ia kata, "Jangan masuk." Geno. Saya lah ni beragama lain dah. Tak sama dah dengan agama tok nenek kita. Agama apa? Yo yak lah kelakuan ia jumpa dengan Nabi gitu-gitu gini-gini ia boleh berkata daripada Nabi gini-gini. Ayah ia selalu dah. Lalu tu ayah dia kata, "Saya nak berikut dengan engkau." Ha, kalau nak berikut, izhab waqtasil. Gimana? Gi wuduk, mari mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sore, masuk Islam dah sore. Dan juga pula, bo sudah ngak ayah dia, isteri dia mari. Isteri dia mari dekat dia nak masuk. Dia kata, "Jangan masuk dekat, tak leh." Karena apa? Saya dengan engkau ni beragama lain-lain. Pak isteri dia tanya, "Agama apa be?" Lalu tu Tufail royak pula, "Seperti mana ia jumpa dengan Rasulullah dan dia bermemeluk agama Islam dengan Rasulullah." Boyo royak tu deh, isteri dia pun masuk Islam lalu dah minta dengan dia kata, "Saya pun nak berikut dengan abe dengan agama yang abe bawa ni juga." Lalu tu dia pun suruh isteri dia gi igtasili summa tawaddai. Gimani dan juga mi'asmaya kemudian mari mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga semua dari ahli keluarga dia tu dia seru sore lepas sore sampai hingga masuk belako. Dan juga ahli waris dia sampai ke masuk ramai-ramai sehingga sampai 70 nafaran. 70 orang daripada keluarga dia yang masuk dengan keberkatan Nabi wi ko yo ayah ataupun we baca siyuk kepada dia supaya yo kecek ni we orang mudah serah masuk dalam Islam tu. Mudah nampak, mudah gambar. Masuk 70 orang daripada setengah riwayat kata 80 daripada ahli baitihi, 80 baitan, 80 buah umuh daripada keluarga ataupun kabilah Daus. Masuk bersama dengan dia gi serta dengan dia turut gi kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan juga dalam kampung yo ada sebuah tokong atau patung yang besar beralam besar untuk mereka kabilah tu duduk sembah. Pas ya kelek yo mari dari Madinah gi ke mari daripada Mekah gi ke Madinah, royak kat Rasulullah kata ya nak kelek dia nak tok orang hok masuk Islam bersama ya di Rasulullah dulu dia nak kelek supaya nak kelek bakar berhala yang mereka duduk sembah tu. Dan insya-Allah saya nak mari lagi yang mana hok ada lagi hok tak ada beriman dengan Rasulullah.
Rasulullah pun izin kat dia, beri satu ayat juga dia ataupun satu alamat yang dia boleh bawa klik mari. Boleh siapa di kampung dia, di kabilah dia, dia bakarkan tokong tu, berala tu. Boleh bakar tu, dia royak kepada ya patung lah, dia baca syair ataupun qasidah kepada patung tu, kata dulu aku ni dak sembah mung deh. Ha tadi ni aku nak bakar mung sendiri. Ha ni dia check up pair di antara dia ni dengan berala ya. Maka dia copi tu bakar. Sehingga ahli kampungnya tengok kata, "Hei ya Tufail, gena dak bakar, gena dak bakar berala apa ni? Tuhan kita." Dia pun seru mereka kata, "Tuhan ni bukan Tuhan kita, Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala, agama kita iaitu agama Islam." Dia royak cerita ya yang dia jumpa dengan Nabi saat ni. Hak dia bubuh kapah di telinga tu. Maka semua ahli kabilah Daus ni pakat masuk Islam bersama dia jama'atan kasirah. Banyak kumpulan yang banyak berikut dengan dia, berserta dengan dia, maka dan hijrah dengan dia kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Duduk bersama dengan Rasulullah, mengaji dengan Rasulullah, dapat ilmu dengan Rasulullah, bersama terus dalam semua peperangan Rasulullah. Bahawa Rasulullah tak ada dah, meninggal dunia mari masa Abu Bakar As-Siddiq. Bahawa siapa masa Abu Bakar As-Siddiq ada apa panggil pun Harbur Riddah. Ha, dia bersama dengan Harbur Riddah. Harbur Riddah ni orang murtad dah banyak, kerana masa Abu Bakar ni apabila Rasulullah mati ni banyak orang yang tukar agama semula, klik kepada agama asal iaitu agama yang bukan Islam dulu dah. Lalu tu Abu Bakar pergi peperangan dengan mereka tu, dia seorang yang bersama dengan mereka. Dan satu lagi peperangan apa ni, Al-Yamamah, Ma'arakah Al-Yamamah. Dalam masa Abu Bakar juga, Abu Bakar hatta kumpulan ataupun jemaatan syariah kepada Al-Yamamah untuk nak pergi di Yamamah. Tapi sebelum nak pergi tu yang mimpi. Ha, yang mimpi tengah-tengah jalan nak pergi pergi tu yang mimpi. Mimpi yang ni pelat. Tapi hurai tu baik mari tu apa ni tafsir. Ha, mimpi tu molek. Yang mimpi kata satunya, yang mimpi kata orang mai cukup palo yo. Ha, dalam kegerak ke yo nak pergi tu. Yo nak pergi pergi di Yamamah tu malam tu yang mimpi. Palo yo ni cukup habis licin. Yang kedua, tubik burung daripada mulut dia. Burung, seekor burung tubik pada mulut dia. Yang ketiga, perempuan ambil dia boleh peruk. Heret ni nampak gambar kata, mimpi kata seorang perempuan mari ambil dia tu, heret masuk di peruk perempuan tu. Tiga dah, cukup pala apa ni, burung tubik daripada mulut, perempuan ambil dia sumak dalam perut. Yang keempat, anak ia dok heret dia, dok mitok. Ha, ibni apa ni dok heret dia tu, dok mitok, dok turuk nak pergi dengan dia tu. Ha, dia ngigan ni. Ya talubuni hasisan tapi fahila baini wa baina, tapi ada sekat. Anak ia nak mari sok ia, tapi ada sekat te nak sapa lagi, jadi tak sapa dengan anak ia tu. Ha, ni dalam mimpi ya. Maka ia tanya ramai-ramai. Dalam ramai-ramai tu pakat kata dia, qalu lahu khairan. Ada orang pandai tafsir mimpi tu. Dah mari arti apa ni, pakat kata hurai kita mimpi macam ni ni, tafsir dia macam mana, tafsir mimpi tu. Mai goyak kata, amma wallahi faqad awlathuma. Satunya, amma halqu ra'si faqat'uhu. Mung akan putuh pala dalam medep perai ni, akan mati syahid lah deh. Ha, putuh pala. Hok-hok ngiga kata pala cukup licin pala tu, iaitu pala mung akan putuh. Yang kedua, at-ta'iru, burung hok tubik daripada mulut tu, iaitu ruh mung akan tubik daripada medep perai. Ha, deh. Jadi dia akan mati syahid dalam medep perai dan pala dia tu akan putuh. Dan yang ketiga, hok perempuan ambil heret dia masuk le perut tu, iaitu bumi akan telah dia. Ha, akan telah masuk asan, akan taruh dalam bumi. Maksudnya dia akan matilah dalam peperangan dia hok nak pergi tu. Dan akhir sekali hok yang mimpi kata, yo ngan anak yo tu, anak yo duk turuk nak pergi ngan yo, tapi ada sekat teh.
Orang ni menunjuk kata anak mu pun akan mati syahid juga seperti mu, tapi bukan sekali dengan mu. Ha, jadi suatu hari anak mu akan mati-mati syahid juga, tapi tak bersama dalam peperangan ni. Sungguh, bila dia pergi perang tu deh, dia tu dibunuhkan, dikenakan bunuh daripada orang kafir dan putuhkan kepala dia, dan dia tu mati syahid pada hari itu. Tapi anak dia bersama juga dengan dia, tapi tak ada mati syahid daripada hari itu. Cuma dia mati bila? Daripada peperangan Yarmuk pada masa Umar Ibn Khattab. Jadi Tufail Ibn Amr ni mati syahid pada Ma'rakatul Yamamah masa Abu Bakar, dan anak dia tu mati mati syahid juga di peperangan Al-Yarmuk pada masa Umar Ibn Khattab. Ha, inilah ada cerita kita pada hari ini, insyaAllah. Semoga yang mana saya royak hari ini tu dapat manfaat belaka, yang mana duk tengok dan yang mana duk dengar pada petang ni, insyaAllah. Semoga insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan seperti biasa pukul 2.30 sampai pukul 3.30 dengan ruangan Hayatus Sahabah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. เสียงดรุณศาสตร์